Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa Muhammad rabbi isfar sudri wa yassir amri. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah malam hari ini Allah izinkan kita berkumpul, bisa bertemu. Saya senang sekali bisa hadir di Binjai. Agenda awalnya adalah hari Ahad nanti saya ada ngisi kelas parenting di Beras lagi. Jadi memang sudah sampai dari semalam di sini. Diajarkan di Binjai dulu sampai besok ya. Sebelum kita lanjutkan, sambil dinikmati juga santapannya, hidangan yang sudah disediakan oleh panitia, tadi sudah dikenalkan sekilas. Mungkin saya bisa perkenalkan kembali diri saya, karena katanya tak kenal malah ta'aruf, tak kenal maka kenalan. Nama asli saya Ahmad Rosadi Lubis, biasa teman-teman panggilnya Bang Lubis. Jadi kalau di Bali itu nggak banyak Lubis, jadi kalau dipanggil Bang Lubis the one and only aja gitu kan. Kalau di sini kan banyak Lubis, Lubis mana gitu. Kalau di sana cuma satu aja yang beraktivitas bersama kita. Jadi teman-teman banyak panggilnya Bang Lubis. Saya lahir di Beras Lagi. Lahir di Beras Lagi sampai SMP di sana, SMA di Jakarta, kemudian sejak kuliah di Bali. Jadi saya kuliah di Universitas Negeri di Bali, apa namanya? Udayana. Itu universitas yang paling berbahaya. Jadi kalau teman-teman mau kuliah, jangan dipilih. Jadi nanti gak lanjut lagi kuliahnya kayak saya. Karena nama kampusnya pun apa? Udayana. Universitas Udayana. Udah segitu aja. Gak usah lagi lanjut sekolah kemana. Segitu aja kan. Nah, jadi saya kuliah itu Fakultas Hukum. Tapi ternyata panggilan jiwanya bukan di bidang hukum. Ya. Jadi selama kuliah itu saya aktif di organisasi namanya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, lebih tertarik di pengembangan SDM dan seterusnya. Justru setelah kuliah saya lebih banyak belajar tentang ilmu-ilmu di luar akademik saya. Jadi ini beberapa yang saya pelajari. Saat ini saya menjadi salah satu instruktur hipnoterapi yang di Bali, clinical hipnoterapi. Jadi kebanyakan kelas saya itu adalah mengisi pelatihan yang pesertanya adalah dokter-dokter spesialis kandungan sama bidan. Jadi yang diajarin itu dokter spesialis kandungan sama bidan. Apa yang diajarin? Yang diajarkan adalah bagaimana cara melakukan persalinan dengan nyaman. Jadi sarjana hukum tapi ngajarin gimana cara melahirkan. Gak nyambungan. Memang gitu, kadang-kadang gak perlu nyambung. Saya juga mendalami neurolinguistik programming. Ini sekilas-sekilas saja saya. Kegiatannya lebih banyak isi-isi pelatihan. Ini beberapa dokumentasinya aja. Muncul banget. Nah, tidak. Ini saat dengan salah satu perusahaan fintech ya. Kalau ini mahasiswa ya. Mahasiswa kedokteran di Universitas Udayana. Kemudian kalau ini kelas sales di Jakarta ya. Jadi walaupun tinggalnya di Bali, banyak pelatihannya justru di luar Bali. Karena di Bali orang jalan-jalan kan, belajarnya di luar Bali. Sempat dipercaya juga saya melatih tim suksesnya Pak Irwan Praitno di Sumbar. Alhamdulillah menang
kalau nggak menang malu kan. Ini karirnya belum banyak. Ini buku pertama saya, judulnya Setetes Embun di Ujung Denpasar. Awalnya dari tulisan saya di blog di banglubis.com, kemudian sering di-share, ada salah seorang pembaca yang bilang, "Bang, ini sayang kalau tulisannya cuma di blog aja," katanya. "Kenapa nggak dijadiin buku aja?" Terus saya bilang, "Kalau jadiin buku ada biayanya kan? Udah Bang cari aja penerbitnya, di mana, berapa biayanya, saya biayai," katanya. Jadi pembaca blog saya membiayai untuk produksi buku ini. Pertama kali, saya nggak pernah kebayang bakal nerbitin buku, tapi ternyata tulisan-tulisan itu diterbitkan jadi buku dan ternyata habis bukunya, dicetak lagi. Jadi buku ini kurang lebih sudah terjual sekitar 2.500-an buku. Kok bisa? Apa ada di toko buku? Enggak. Jadi enggak ada dijual di toko buku. Tapi kok bisa habis sebanyak itu? Tahu kan caranya? Dibawa ke kelas-kelas pelatihan. Jadi pas di kelas dikasih tahu, kalau mau tahu materinya ini ada di buku. Nah, habis bukunya. Cara jualannya gitu. Sempat kita bedah juga bersama Bu Elvi Diana Rosa, salah satu penulis idola saya. Ini buku kedua, Inside Parenting. Jadi setahun terakhir ini saya banyak juga bicara tentang pengasuhan anak. Kalau tadi teman-teman lihat di depan ada logo Bang Lubis Klaim. Jadi ini adalah komunitas pelajar dan pemuda yang saat ini saya bina di Bali. Sebagian besar di antara mereka bukan kayak teman-teman ini. Ini kan orang-orang soleh dan soleha ya. Kalau ini sebagian mereka yang ada di foto ini. Jadi membernya sekarang kita itu ada sekitar 50 orang. 50 orang. Yang saya pegang langsung sekarang ada 4 halaqoh. Jumlahnya 35 orang yang saya pegang. Jadi hampir tiap malam mengisi kok kerjaan. Nah, 50 orang ini ketemunya nggak semua dalam jalan kayak pengajian begini. Kok ini orang hebat kalau menurut saya. Udah betah duduk kayak gini berjam-jam, bagus, udah kuat. Kalau orang-orang kayak gini awalnya nggak bisa, panas itu pantarnya, nggak bisa lama-lama tahan. Jadi kita kalau ngajinya kayak gini, jalan-jalan. Mereka bikin grup, ada kelompok likonya kecil-kecil itu, bikin nama sendiri. Nah ini baju yang saya pakai ini, Full Trust namanya. Ada nanti kelompoknya satu lagi namanya Langitan, ada lagi Terra Squad, jadi nama likonya kayak nama-nama kayak gitu-gitu. Ada namanya Caps Lock, macam-macam. Kegiatan mereka ini diupload di fanpage di Facebook ada namanya Bang Lubis Klaim. Jadi boleh dicari di situ di Facebook. Diupload di sana rata-rata kita ngapain aja itu biasanya diupload di situ. Entah kita nginep di mana dan seterusnya. Mereka ini kebanyakan latar belakangnya bisa dibilang remaja-remaja bermasalah. Ya. Ada yang jauh dari orang tuanya, jauh dalam artian itu bukan jarak tempat ya. Tapi interaksi sama orang tuanya. Tidak sedikit di antara mereka yang menganggap saya jadi ayahnya. Jadi kalau mereka bikin status Facebook apa segala macam gitu. Jadi ada yang kalau perokok udah pastilah. Jadi kalau kita liko gitu enggak usah heran gitu sambil ngerokok. Alkohol bagiannya mereka juga. Ada narkoba juga macam-macam. Tapi alhamdulillah sekarang mereka berada di titik, jadi setelah sekian lama kita bareng-bareng, mereka sekarang di titik lagi berkomitmen. Jadi kita ada grup Telegram. Jadi setiap member ini melaporkan setiap hari sholat fardunya di mana dilaksanakan. Jadi komitmennya adalah sholat fardu dilaksanakan 5 waktu di masjid semuanya. Jadi subuh saya di masjid ini bang, zuhur di masjid ini, asar di masjid ini, maghrib di masjid ini, isya di masjid ini. Jadi komitmen mereka adalah melaksanakan sholat fardu 5 waktu di masjid. Awalnya sholat pun enggak pernah sholat. Tapi waktu ini yang kemudian membuat mereka jadi seperti itu. Nah sekarang ke-50 orang ini udah jadi pasukan kita untuk masuk ke dakwah sekolah dan dakwah kampus. Jadi dari orang-orang gak benar ini justru mereka sekarang udah jadi murabi-murabi di sekolah dan di kampus.
Jadi yang saya pahami adalah tidak ada peristiwa di dalam hidup kita ini yang buruk buat kita. Bahkan saudara-saudara kita yang di luar-luar sana yang mungkin belum bersama kita hari ini, jangan dikira mereka akan selamanya seperti itu. Cuman gak ada yang deketin aja gitu. Ketika kita mau deketin mereka, ternyata mereka menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Dan komitmennya adalah komitmen yang tinggi gitu. Ketika mereka bisa merasakan seperti apa kebaikan-kebaikan dalam agama ini. Ini mungkin yang ingin saya share di malam hari ini, seperti apa kemudian kita ketika malam hari ini Allah izinkan kita berkumpul. Dan hari ini kan udah pada bawa brand masing-masing nih, ada JPRM nih. Di Bali pun alhamdulillah ada. Di antara mereka pun menjadi pengurus JPRM juga. Sebagian besar lagi di Ikrokop juga masih ada di Bali. Cakop juga masih ada di Bali gitu. Dan sekarang mereka ada lagi forum pemuda. Di Bali itu dibikin selain JPRM ada forum pemuda Islam. Nah, mereka bikin sendiri. Itu lebih macam-macam lagi isinya. Kalau JPRM kan yang soleh-soleh ya. Kalau forum pemuda Islam itu bertato-bertato badannya gitu-gitu. Tapi kemarin aksi Rohingya semangat mereka. Saya mau mulai dari sini teman-teman sekalian. Udah pernah dengar kisah ini kan? Kode Rebus? Jadi kode Rebus ini maksudnya bukan makanan. Ini kita bisa eksperimen. Jadi kalau nanti dicari di YouTube, itu ada yang melakukan eksperimen seperti ini. Jadi kompornya ada dua nih. Ada kompor, dua. Ditaruh panci di atasnya, diisi air. Yang satu airnya dipanaskan sampai mendidih. Yang satu airnya masih dingin, kompornya masih dimatikan. Di saat yang sama, dimasukkan kodok ke dalam air tersebut. Ya. Kemudian yang air mendidih itu, saat kodok dimasukkan ke air mendidih itu, kodoknya langsung lompat. Sementara kodok yang berada di air dingin, dia masih di situ. Gitu. Kemudian dinyalakan kompornya. Kodok yang tadi di air mendidih, dia udah lompat kan? Hidup gak dia? Hidup. Tapi yang di air tadi air dingin ini, dia masih di situ. Dinyalakan apinya, masih di situ dia. Pelan-pelan air itu mulai semakin hangat, dia pun menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu air. Terus sampai air itu makin panas, dia coba masih menyesuaikan dua di situ. Sampai air itu mendidih, dia sudah kehabisan energi. Dan akhirnya dia sudah tidak punya kemampuan lagi untuk lompat dari air itu. Dan akhirnya mati dia di air itu. Ini kemudian yang menjadi semangat teman-teman di Bang Lubis Klan itu adalah ini. Yang sering kita ucapkan adalah, buat dirimu bermanfaat, jangan jadi kode rebus. Buat dirimu bermanfaat, jangan jadi kode rebus. Maksudnya gimana? Kalau kita punya kebiasaan, contoh aja misalnya di Binjai ini ada masjid di depan, tiba-tiba dibubarin orang, marah gak kita? Marah, robohkan masjid ini, ngamuk pasti kita semua. Tapi banyak di antara kita yang gak sadar, banyak sekali program-program yang ada di sekeliling kita, di lingkungan kita, yang menjauhkan pemuda, menjauhkan remaja dari masjid, kita gak sadar, dan kita gak marah. Tiba-tiba masjidnya sunyi, gak ada lagi yang sholat jamaah, ya. Yang azan dia, yang imam dia, yang makmum dia, gitu kan. Kalau di sini alhamdulillah kita sholat masjid masih ada jamaahnya. Tapi di beberapa tempat kayak gitu. Tapi justru di Bali agak beda. Masjid-masjidnya itu ramai sekarang. Bahkan sholat subuh. Jadi kalau kita sering dengar itu ada katanya nanti kemenangan kejayaan umat Islam ini adalah ketika sholat subuhnya sama seperti sholat Jumat gitu kan. Di Bali udah ada itu masjid kayak gitu. Namanya Baitul Makmur. Itu jamaah subuhnya itu ribuan orang. Di Masjid Baitul Makmur daerah Malamani gitu. Nanti boleh di googling aja ada tuh. Maksud saya seringkali kita itu tidak aware dengan apa yang terjadi di lingkungan kita. Kita tidak punya keresahan dengan apa yang ada di lingkungan kita, tapi tiba-tiba saat kemudian meledak menjadi sebuah kondisi yang memaksa kita untuk kemudian harus bergerak, kita udah gak punya kekuatan. Gitu. Apa yang terjadi dengan kondisi remaja kita?
Oh, tadi perkenalannya belum tuntas itu ya. Nah, saya tuntaskan sedikit dulu. Tadi masih sampai Bang Lubis Club itu ya. Jadi aktivitas saya selain Bang Lubis Club itu tadi, juga sekarang diamanahi jadi Ketua Komnas untuk Rakyat Palestina di Bali. Ini beberapa dokumennya waktu saat saya bersama Mas Opik kita memberikan motivasi dan konser di Universitas Al-Azhar di Kairo di Mesir. Ini saat saya mengantarkan bantuan ke Gaza, ke Palestina bersama relawan dari Indonesia. Ini sekilas-sekilas tentang Palestina ya. Dan saya banyak sekali belajar tuh tentang bagaimana mengelola pelajar pemuda di Palestina. Seperti apa kemudian remaja-remaja itu memiliki orientasi kehidupan yang luar biasa gitu. Sementara ketika kita di Indonesia ini banyak yang lalai dengan aktivitasnya, ternyata orang-orang di Palestina ini udah gak mikirin apa yang sedang kita ributkan di lingkungan kita gitu. Teman-teman sekalian, memiliki keresahan terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita itu penting sebagai modal kita saat kita berada di organisasi seperti ini. Jaket ini akan diminta nanti pertanggung jawabannya di hadapan Allah. Ya kan? Ada slogan-slogan di belakangnya, ada logo-logo di situ. Ada sesuatu yang akan kita pertanggungjawabkan dengan apa yang kita pakai ini. Apa itu? Saya nggak tahu persis seperti apa yang terjadi di Binjai ini. Tapi saya penasaran apakah teman-teman punya keresahan juga terhadap pelajar, terhadap pemuda yang ada di sini. Kalau secara umum persoalan remaja, terutama di Bali, ini modelnya kayak gini-gini. Nggak tahu mungkin di sini apa sama atau gimana. Namanya kemaksiatan itu udah nggak dianggap maksiat. Gitu. Tato itu bukan kriminal. Itu kampanyenya di sana seperti itu. Jangankan kemaksiatan tentang tato, LGBT itu menjadi sebuah sesuatu yang lumrah di kalangan pemuda. Jadi saya ini pernah nih, yang langsung saya alami, saya datang ke sebuah kampus di Bali. Jadi ada dua orang laki-laki duduk di lobi itu, saya juga lagi mau ngisi di kampus itu, ada laki-laki duduk di lobi itu. Kemudian dia bilang, ngapain kau di sini? Kira-kira kalau bahasa sini kayak gitu lagi kan. Nunggu pacarku belum datang, lagi ada kuliah dia. Tahu siapa yang datang? Habis itu turun dari tangga, bersih, rapi, perutnya six pack gitu kan. Kalau saya kan six man gitu kan. Turun dari tangga, bersih, terawat gitu, laki-laki. Terus dia bilang, oh itu pacarku udah datang, aku duluan ya. Jadi laki-laki, pacarnya laki-laki juga. Itu banyak. Di Bali itu banyak. Jangan tapi kampus, di sekolah-sekolah juga udah kayak gitu. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Itu kayak gitu. Jadi kalau hari Jumat gitu, dibuka WhatsApp-nya, lainnya atau apa, ada kirim pesan. Assalamualaikum, beb. Waalaikumsalam, beb. Apa kabar kamu pagi ini? Baik. Jangan lupa ya, beb, ini hari Jumat. Jangan lupa sholat Jumat ya, beb. Oh ya, beb, makasih ya. Kamu juga ya, beb. Jangan lupa sholat Jumat. Sama-sama laki-laki itu. Coba. Itu kayak gitu. Yang kayak gini, biasa. Termasuk yang saya tangani. Jadi kita di Bali juga punya klinik psikoterapi. Kasus-kasus kayak gini yang mau sadar tuh juga banyak gitu. Mengikuti gaya hidup barat persis. Gitu. Saya nggak tahu di sini. Kalau di Bali itu umum, di telinga udah bagus-bagus, dibolongin, dikasih roda Tamiya sih itu saja. Badan itu bukan putih, kulitnya hitam, ditato pula gitu kan, bikin batik dia di badannya gitu. Saking mencintai budaya Indonesia gitu. Tapi nggak cocok kan kalau orang bule kan kulitnya putih ditato kan kelihatan gambarnya. Ini udah kulit hitam ditato pula gitu, nggak kelihatan gambarnya apa. Itu kayak gitu. Tuh, menjauhi Islam pasti. Sekarang kita lihat aja di sosmed juga terjadi begitu.
itu orang agamanya Islam tapi justru menyerang Islam. Krisis identitas, nggak jelas. Ya sama kayak tadi lah. Pas kita tanya itu, dia datang ke klinik itu, dia bilang, saya ngerasa ini bang, saya ini sebenarnya perempuan, tapi terjebak di tubuhnya laki-laki. Dia bilang, itu yang tadi, lelaki-lelaki cantik itu kayak gitu. Miris kita ngeliatnya. Tapi ada yang kemudian berkomitmen berubah, tapi ternyata nggak bisa. Sampai menikah, tetap menikah, tapi akhirnya tetap pernikahannya itu pun hanya sekedar legalitas saja gitu. Tapi tetap aja dia nggak bisa. Udah nggak suka sama perempuan. Udah hancur identitasnya. Dan ini salah satu yang dikhawatirkan sebenarnya terjadi pada kita. Remaja-remaja yang tidak dekat dengan orang tuanya. Jadi kebanyakan remaja hari ini tidak punya keinginan di dalam dirinya untuk dekat dengan orang tua. Mereka membiarkan orang tua mereka kesepian di rumah karena mereka juga tidak mendapatkan emotional bonding dengan orang tuanya. Justru mereka apa? Mencari perhatian, kasih sayang yang ada di luar rumah. Berani dicek nggak ya? Siapa yang sering ngobrol sama ayahnya? Ngobrol, bukan diomongin gitu. Bukan dengerin nasihat orang tua, bukan ngobrol, berbagi. Orang-orang yang sering-sering ngobrol sama ayahnya, kalau dia perempuan, ini adalah tipikal perempuan-perempuan nanti kalau dia itu jadi seorang istri saat dia nikah, ini calon istri yang baik. Jadi kalau kalian cari istri, tanya dulu, sering ngobrol nggak sama ayah? Kalau dia, atau dipancing-pancing, jangan kayak gitu juga kan, pas ngobrol-ngobrol, pancing-pancing aja gitu. Kalau dia cerita curhat, dia cerita kejelekan ayahnya, jangan pilih dia. Kemungkinan buruk nanti perilakunya kepada kamu. Nah begitu juga yang perempuan. Yang laki-laki, cek, dekat nggak nih sama ibunya? Sering ngobrol nggak sama ibunya? Kalau malas ngobrol sama ibunya, ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Dan nanti kalau punya istri, kawan-kawan, sulit untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Makanya kalau remaja sebelum kalian nikah, bangun dulu hubungan yang baik dengan ibu. Kalau mau jadi suami yang baik. Nah, kalau perempuan tanya, gimana hubunganmu bang sama ibu, sama mamamu? Gitu. Ah, gak ada waktu buat ini, udah siap-siap aja, gak ada waktu buat kamu, itu artinya itu. Ini identitas, ya. Apalagi krisis identitas yang lain, kita ngecek, termasuk remaja masjid yang bangun ditemui juga kayak gitu. Identitas apa yang kita maksud? Nih, yang laki-laki. Fitrahnya seorang laki-laki itu adalah membawa karakter, kalau di Al-Quran itu namanya Al-Qawwam. Di bangun misklen itu yang kita bangun. Karakter Al-Qawwam. Apa itu Al-Qawwam? Ar-Rijalu Qawwamuna ala Nisa. Pemimpin kan? Ngecek ke diri kita masing-masing. Maka jadikannya organisasi buat ngasah itu. Kalau kita laki-laki, asah itu Al-Qawwam. Karena lingkungan kita sekarang itu membuat kita jauh dari apa yang diinginkan oleh agama ini agar kita hidup sesuai dengan fitrah kita. Laki-laki hari ini kehilangan identitas, bahkan aktivis dakwah pun ada yang kayak gitu. Sifat Al-Qawwamnya gak muncul. Ketika kita berbicara tentang sifat Al-Qawwam, mari ngecek ke diri kita sendiri. Apa itu sifat Al-Qawwam? Sifat Al-Qawwam itu bukan cuma ngomongin tentang pemimpin, tapi bagaimana kita memiliki laki-laki itu fitrahnya. Mestinya seorang laki-laki itu mereka punya kemampuan memotivasi dirinya dan memotivasi orang lain. Kalau kita laki-laki gak bisa memotivasi diri kita dan memotivasi orang lain, berarti checklistnya gak bisa dicetak. Berarti kita bermasalah dengan Al-Qawwam. Yang kedua, fitrahnya laki-laki itu dia punya kemampuan memotivasi diri. Tadi yang pertama, yang kedua adalah dia menggali potensinya, potensi yang ada dalam dirinya dan potensi orang lain yang ada di lingkungannya. Ini Al-Qawwam. Terus apa lagi? Fitrahnya laki-laki itu mereka memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat. Ini fitrah laki-laki. Kalau kita jadi laki-laki, galau, bimbang gitu kan, udah gak di luar fitrah gitu. Kalau perempuan galau, bimbang memang fitrahnya. Jangan sampai nanti punya suami kayak gitu deh,
lagi bingung ini lah gimana, minta bangun dulu deh, mau bersandar apa ke situ, ada apa sih tuh? Kasih aja bang itu bahu jalan lebar bang, taruh aja situ pala bang gitu. Kalau bisa kayak gitu, karena laki-laki bukan karakternya begitu, kalau perempuan nggak apa-apa. Gitu. Kayak Rasulullah itu, istri Rasulullah itu ada 9, kesembilan istri Rasulullah itu hikmahnya adalah itu mewakili semua karakter wanita yang ada sepanjang dunia ini. Dan di situ diajarkan bagaimana Rasulullah membimbing semua karakter wanita itu menjadi salehah. Ummul Mukminin Aisyah itu kan terkenal pencemburu. Tapi kemudian dari pencemburu dengan urusan dunia diarahkan sama Rasulullah menjadi cemburu urusan ibadah. Sampai terakhir beliau dikenal sebagai apa? Aisyah ini ibunya para ulama fikih karena kemampuannya menghafal ribuan hadis. Ada lagi istri Rasulullah itu yang digali potensinya sama Rasulullah menjadi apa? Sawamah wa qawamah. Jadi seorang perempuan yang rajin puasa sama rajin sholat. Ada lagi yang potensinya dibangun sama Rasulullah jadi apa? Duta sosial, suka beraktivitas sosial. Ada lagi istri Rasulullah itu yang menjadi penulis. Ada juga. Inilah hebatnya Rasulullah menggali potensi pasangannya. Nah, seorang laki-laki fitrahnya begitu. Jadi kita perlu tahu tuh menggali potensi. Sebelum nikah ngetes dulu, latih dulu sama lingkungan kita, organisasi kita, teman-teman kita. Bisa enggak kita gali potensi mereka? Ini melatih qawamah di dalam diri kita. Jangan galau-galau aja kita. Kalau misalnya kita bingung banget segala macam berarti ada persoalan kita. Di sifat alkohol kita mengabaikan ibadah dan lain, mengekor-ekor budaya barat sudah pasti, menyia-nyiakan waktu, ini kerjaan apa namanya sebagian hari ini lah. Ada banyak remaja-remaja seumuran kita ini waktunya habis main PlayStation, habis di game online bisa 4 jam 5 jam sehari habis. Itu kalau waktunya habis di situ, apalagi nih, boleh dicek HP-nya, ada nggak game-nya itu di HP-nya? Kalau ada game-nya di HP-nya, itu sebagai salah satu sinyal bahwa kita termasuk orang yang bermasalah. Ya, game yang di-download di HP itu, orang-orang yang ngedownload game di HP-nya, dan kalau ada waktu luang otaknya langsung pengen main game, itu indikasi bahwa dia adalah orang yang sedang kesepian. Ya. Hati-hati. Ngapain Mobile Legend? Ya kan? Ini lagi ngetren kan Mobile Legend kan? Ini perlu diperhatikan kan? Maka kira-kira menurut teman-teman kalau kita buka yang kayak ini di lingkungan kita ada nggak yang kayak gini? Kira-kira banyak. Tapi persoalannya teman-teman punya keresahan nggak di situ? Meresahkan mereka nggak atau dibiarin aja? Kalau sampai kita biarin aja, kita udah tahu di lingkungan kita ada yang kayak gini terus kita biarin berarti kita kalau rebus habis kita gitu. Tahu nggak kita? Sadar nggak kita bahwa sekarang gerakan-gerakan sosialis, komunis dan lainnya bangkit ke mereka semua? Nggak kelihatan kerjanya, tapi habis teman-teman kita nanti. Habis dari mana? Visinya ada, tapi ininya udah nggak ada, ininya udah nggak ada. Tuh, tiba-tiba jadi musuh kita ya. Ada yang itu ada. Saya mau kasih tahu aja, kawan saya dulu, awal saya apa tarbiyah di Bali itu, satu kelompok bareng-bareng. Sekarang tinggalnya udah di Kalimantan ya. Dulu bareng-bareng di kampus. Sekarang memusuhi dakwah. Kenapa? Buku yang dia baca, teman-teman yang dia ajak diskusi membuat pemikirannya, semangatnya, hatinya berbeda. Ada lagi yang akhwat juga kayak gitu. Dulu di kampus sama-sama kita di RTK. Sekarang jilbabnya udah gak dipakai, kalungnya udah ganti sari. Berarti murtad. Ada lagi yang staff saya kaderisasi di kami dulu, sekarang jadi orang Syiah. Yang kayak gini sakit nggak kita? Tiba-tiba teman kita deket
jadi musuh kita. Terus kita gak berdaya kan? Apa bedanya kita sama kota rebus itu? Pas udah jadi semua, hilang semua, kita gak berdaya. Inilah yang disebut dengan kodok rebus. Kita hari ini Allah amanahkan, jadi apapun kita dalam organisasi aktivitas dakwah seorang pemuda remaja ini, yang perlu dihidupkan dalam diri kita kalau kita mau jadi orang yang berguna, pertama kali kita wajib punya keresahan. Bang Lubis Klein itu nama yang mereka bikin sendiri, saya juga gak setuju sebenarnya. Gak setuju, karena saya takut nanti kalau saya gak ada habis ini. Jangan kayak gitu. Tapi kata mereka, enggak lah bang, gitu. Enggak kayak gitu insya Allah. Jadi mereka bikin logonya sendiri. Itu logo tadi itu mereka bikin. Jadi poinnya apa? Keresahan itu penting teman-teman sekalian. Kita perlu punya keresahan itu. Kalau kita mau eksis, kita mau hidup, kita punya keresahan. Ini logo yang mereka bikin itu. Ini yang saya kemudian hidupkan di klan ini. Kenapa mereka bikin namanya klan? Jadi filosofinya dari COC. Kata mereka, bang, kita ini kan di sini prinsipnya hampir sama nih bang. Filosofinya kayak main COC. Kita siapkan diri kita, kita kuatkan diri kita. Nanti bang Lubis bilang war, dimanapun kita war, kita maju bang. Itu dulu pas awal-awal. Sekarang udah siap, udah kita turunkan. Udah, kamu ke sekolah ini, bikin tim sana, RSC di sana sekolah itu. Kamu ke kampusmu, udah kita bagi-bagi aja gitu. Ketika mereka udah siap. Kenapa mereka mau gerak begitu? Karena yang kita bangun udah. Pertama, teman-teman sekalian, keresahan. Ini syarat pertama kalau kita mau hidup. Harus punya keresahan. Ketika keresahan ini sudah tidak ada, dalam diri kita mati aja udah. Gak ada gunanya. Rasulullah dulu, uslah. Ya kan? Ke Gua Hiro itu apa yang terjadi? Karena Rasulullah punya keresahan. Ya kan? Resah sama masyarakat di Mekah, uzlah, mengasingkan diri. Kita juga perlu punya itu. Kenapa keresahan ini ada? Perlu ada karena ini adalah bahan baku kita bergerak. Keresahan kita sebagai seorang pemuda terhadap lingkungan kita ini menjadi bahan baku kita untuk bergerak. Sekarang JPR ini punya program nggak? Punya. Apa tadi? M apa? Muslim apa? Muslim ya, My Club. Ya. Ada programnya kan? Ada. Ada lagi apa lagi di sini yang hadir? Hah? Ada LDK. Jadi yang Bang Lubis sampaikan kepada mereka, mereka menyebar, anak-anak Bang Lubis kelasnya juga nyebar di mana-mana. Kenapa kita perlu punya keresahan? Supaya program-program yang kita bikin itu bermanfaat dan dirasakan oleh lingkungan kita. Jadi program yang kita bikinkan itu adalah betul-betul program yang dibutuhkan. Karena berawal dari keresahan. Jangan sampai kegiatan kita itu kalau bikin program cuma apa? Bakso, kita masak, gitu-gitu aja. Gak banyak kegiatannya itu. Karena tidak berasal dari keresahan. Coba yang My Club, mana My Club? My Club. Coba apa bang keresahannya saat ini tentang yang bisa dirasakan yang berhubungan dengan aktivitas dakwahnya My Club. Apa kira-kira yang terlintas aja, nggak usah mikir berat-berat, dirasa-rasa aja. Mikro ini segmennya sekolah ya? Ya, sekolah. Moral ya? Cukup meresahkan kan? Dapat nggak kasusnya? Kebayang nggak? Ada ya? Oke. Terus JPRM mana JPRM? Banyak kan? Apa keresahannya? Jangan ustadznya lah. Sekjen. Nggak, yang pakai jaket-jaket ini lah. Ini kan pasukan JPRM ini. Apa ini? Abang-abang sama kakak-kakak ini. Keresahannya apa? Kak Aprilia. Apa? Apa keresahannya? Karena kita ke masjid, dan semoga kita dibangun juga air ke masjid. Jadi kita keresahkan itu kan
Betul. Itu kan yang jadi basic kita, gimana biar kita bisa ngajak peer kita atau supaya kita buat ke masjid, buat terbiasa ke masjid. Mantap. Gitu kan? Cuman itu keresahannya banyak. Ini kalau mau bikin program kerja itu, teman-teman sekalian, mulailah dari keresahan. Jadi kalau kumpul itu, jangan bilang kita mau bikin apa, jangan gitu dulu. Apa yang kita resahkan? Gali dulu keresahannya apa. Catat, bikin list. Mana yang paling urgent, mana yang paling bahaya, mana yang udah pilih, mana dulu yang paling mudah kita kerjakan. Keresahannya ini yang dibikin dulu. Udah? Habis kita punya keresahan, nggak cukup cuma di situ aja. Kalau kita cuma punya keresahan aja, nggak selesai masalahnya kan? Setelah kita punya keresahan, kita semua perlu mengasah tadi itu al-qawam dalam diri kita itu, kepemimpinan dalam diri kita itu. Bagaimana caranya setelah ketemu keresahan itu, yang perlu dihadirkan adalah yang kedua, ide. Jadi syarat pertama apa? Seorang leader itu punya keresahan. Yang kedua, punya ide. Hadirkanlah ide-ide terbaik kita untuk menjawab keresahan itu. Semakin dahsyat ide kita, semakin kena kepada keresahan itu, berarti program yang muncul pun semakin bermanfaat. Jadi bukan asal bikin program aja, oh kita gini kayaknya seru. Bukan gitu, bukan seru-seruan kita ini. Tapi mana yang paling dibutuhkan sama lingkungan kita, segmentasi kita, anak pelajarnya apa kayaknya. Semakin dahsyat ide kita, semakin besar ide kita, di situ menentukan seperti apa leadership kita. Semakin hebat leadership kita, semakin besar ide yang kita tawarkan, baru kita masuk yang ketiga. Kita punya yang namanya loyalis. Loyalis. Seorang leader itu ketika dia punya follower. Antum nih sekarang, ngecek aja. Cara antum ngetes antum tuh punya follower atau enggak, antum betul leader atau enggak, kirim aja WhatsApp atau SMS, sudah enggak zaman kita kan. Mau WhatsApp, mau Telegram, mau pakai Line, kontaklah berapa orang, ajak ngumpul mereka. Berapa orang yang berhasil antum hadirkan itu follower antum berarti. Antum sudah berhasil menggerakkan mereka. Berapa orang kira-kira? Kalau Bang Lubis klien itu, saya ajak nyerang kemana, detik ini pun mau mereka gitu. Benar, udah sampai di titik itu gitu. Maju, maju, udah gitu aja. Tapi, apalagi ngumpul kan, ayo datang sini, makan-makan kita, ayo lebih cepat itu. Mantap, kalau yang itu lebih cepat itu. Jadi mereka, kegiatan-kegiatan. Jadi mabit itu jangan dibayangkan kayak gini kalau mabit sama mereka itu. Mabit, kita ke hutan, main perang-perangan sama mereka itu. Macam-macam lah kegiatan mereka. Nanti boleh dicari aja tuh di Facebook tuh ada di situ. Jadi keresahannya dimunculkan, idenya dihadirkan, baru kemudian kita punya follower, kita punya loyalis. Maka sekarang JPRM ini pengen nggak punya kadernya banyak, ya kan? MyClub tuh pengen nggak punya SDM banyak, ya kan? Yang dari RDK pengen nggak kayak gitu. Jadi kita jangan sibuk. Ada beberapa kawan-kawan kita itu kalau di Bali sibuknya memikirkan gerakan organisasi lain. Wah, mereka udah masuk kampus, mereka udah begini, mereka bikin ini, mereka wah udah ada lagi kajian kayak gini. Ini siapa lagi nih? Kok udah ada poster kayak gini? Jadi sibuknya itu mikirin kegiatan orang lain. Nggak ada waktu kita begitu. Jadi kalau kita cuma sibuk mikirin orang lain, kita cuma berhenti di keresahan aja. Boleh gak kayak gitu? Boleh. Tapi itu baru satu syarat. Resah. Wah, yang lain mulai gerak nih. Kita resah. Boleh. Tapi jangan berhenti di situ. Idenya apa sekarang? Idenya kita adalah ketika ada gerakan-gerakan gitu, saatnya kita punya bikin lagi gelombang yang lebih dahsyat lagi dari itu. Gitu. Jadi rumus di dunia ini cuma dua. Kita menjalankan agenda kita dengan sungguh-sungguh, sampai kemudian dia jadi gelombang besar, orang lain ikut ke agenda kita. Atau kalau kita gak punya agenda, udah dipastikan saat itu pasti kita menjalankan agenda orang lain. Udah gitu aja hidup ini. Rumusnya cuma itu, kita yang mempengaruhi orang lain atau kita yang dipengaruhi orang lain. Jadi pertanyaan ke diri kita, saya mau jadi leader atau jadi follower?
saya menjalankan program orang atau orang lain yang menjalankan program saya? Siapa yang programnya bisa dijalankan? Orang yang punya ide. Pemimpin itu adalah orang punya ide. Kalau yang enggak punya ide pasti ikut. Pas rapat udah gimana aja lah baiknya aku ikut aja lah. Aku makmum lah. Nah, itu follower itu. Jangan sering-sering kayak gitu, enggak akan jadi pemimpin kita kalau kayak gitu. Jadi kalau mau jadi pemimpin, idenya yang diperbanyak. Resah itu awalnya. Kalau resahnya enggak cukup, idenya diperbesar, diperbanyak. Semakin relevan dengan keresahannya, idenya semakin besar dan banyak orang yang mau ikut sama kita. Gitu caranya. Ini yang bisa kita lakukan. Kenapa pemuda? Ya kan? Karena kalau kita lihat mana tuh? Nah ya, sabda Rasulullah ya. Saya wasiatkan para pemuda kepadamu dengan baik, sebab mereka berhati halus. Jadi pemuda itu berhati halus, makanya gampang dipengaruhi. Tergantung siapa yang mempengaruhi. Mau yang jelek, mau yang apa itu kena aja mereka. Siapapun yang dekat sama pemuda, yang bisa nyentuh hatinya, ikut. Makanya kayak tadi, mau badannya bertato pun kalau kita bisa sentuh hatinya, ikut gitu. Jadi kata Rasulullah memang pemuda gitu. Sebab mereka itu berhati halus. Bahkan ketika Allah mengutus diriku untuk menyampaikan risalah ini, maka kaum muda lah yang pertama kali menyambut saya, kata Rasulullah. Sedangkan kaum tua justru menentangnya. Jadi hari ini teman-teman sekalian, kalau kita ngomongin tentang dakwah, kita pengen ngomong tentang kebangkitan Islam, udah ini yang kita kerjain sekarang. Jangan ngarepin orang-orang tua kita. Jangan ngarepin ustaz-ustaz kita yang senior-senior yang berdakwah di masyarakat dengan level usia yang lebih tua dari kita. Udah habis masa mereka itu. Udah gak zamannya mereka, ini zamannya kita. Zamannya kita. Udah berakhir. Kalau kita gak nyiapin diri kita, ketahuilah orang lain di tempat sana, di tempat yang lain yang seumuran dengan kita sedang menyiapkan diri mereka. Jadi kalau kita gak siap-siap, nanti kita jadi kodok rebus. Kaget kita, loh kok jadi pemimpin Indonesia model begini sekarang. Nah, kita gak siap-siap. Ya? Sementara mereka menyiapkan. Kemudian, apa lagi? Nih, pengingat dari kita, hadis riwayat Tirmizi. Tidak bergerak telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga pertanggungjawabannya tentang empat hal. Salah satunya adalah tentang masa muda kita dihabiskan untuk apa? Enak kan? Nanti Allah tanya, kita maju satu persatu di yaumil akhir. Masa mudamu untuk apa? Hah, ini ya Allah, jaketnya nih. YPRMI. Pasukanku, oh tuh, banyak tuh. Mau ngajak masuk surga semua. Enak, masa mudamu habis buat jatuh semua. Iya, ya Allah. Enak kita berlari. Masa mudamu untuk apa? Stik PS diangkat. Ya kan? Iya, angkat stik PS. Kan gak bisa bohong. Ya, mulutnya gak ngomong. Nauzubillah min dzalik. Ya. Daya gunakan 5 sebelum datang yang 5, ya kan? Masa mudamu sebelum tua, masa luangmu sebelum sibuk. Masa-masa kita kayak gini ini lagi enggak lagi banyak peluang buat kita. Nih dahsyatnya nih. Rasulullah dulu ngajarnya para pemuda. Jadi hari ini pun kalau kita mau kebangkitan Islam ini ada yang kita ajar tuh para pemuda. Tuh. Ali bin Abi Thalib dibina sejak umur berapa? 8 tahun. Zubair bin Awam 8 tahun. Jadi jangan dibayangkan mau 8 tahun dulu kan beda. 8 tahun dulu pasti orangnya udah tua-tua. Enggak. Coba itu. 8 tahunnya di bulan Hijriah sama Masehi itu lebih cepat mana? Lebih cepat Hijriah lah. Iya kan? Lebih cepat istri ya. Berarti apa? 8 tahun mereka itu pastinya lebih muda. Lebih muda daripada 8 tahun Masehi kan? Lebih muda. Lihat nih, Arqam bin Abil Arqam umurnya 16 tahun. Bayangin ada seorang pemuda umur 16 tahun terus dakwah ini diturunkan. Komunitas mereka baru kebentuk nih halaqah pertama nih. Arqam bin Abil Arqam bilang ke Rasulullah, udah Rasulullah di rumahku aja. 16 tahun udah punya aset. Kemudian dia ngajak rumahnya jadi base camp dakwah. Kita 16 tahun ngapain? Apa yang kita kerjain umur 16 tahun? Ini udah langsung dia ngasih rumahnya jadi base camp. Umur 16 tahun. Binaan
awalnya Rasulullah. Ya, Ja'far bin Abi Thalib umur 8 tahun. Sahih Ar-Rumi 19 tahun. Zaid bin Harisan 20 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Anak-anak muda semua. Utsman bin Affan 17 tahun, ya kan? Usama bin Zaid 18 tahun. Rasulullah sendiri kayak gimana? Dahsyat. Umur 12 tahun Rasulullah udah pernah melakukan perjalanan internasional. Kita 12 tahun kemana kita? 14 tahun Rasulullah sudah menjadi pasukan perang, menyiapkan anak panah. 14 tahun. Ya. 25 tahun Rasulullah menikah. Kalau yang disebar-sebarkan orang kan, Rasulullah menikah dengan Khadijah, seorang janda kaya. Jadi dikira tuh Rasulullah tuh bakal jadi kaya gara-gara nikah sama seorang janda kaya. Tahu gak kadar Rasulullah saat menikahi Khadijah itu seperti apa? Itu Rasulullah bisnisnya lagi sukses-sukses ya. Jadi saat Rasulullah menikah dengan Khadijah itu, mas kawinnya, maharnya, tahu gak? 20 ekor unta merah. Unta merah itu kalau sekarang itu Lamborghini. Jadi mas kawinnya Rasulullah umur 25 tahun menikah, maharnya 20 buah mobil Lamborghini. Mau gak? Kakak-kakaknya kayak gitu. Tiba-tiba ada laki-laki yang melamar, ya kan? Mau menikahi, dijejernya gitu kan, Lamborghini warna merah, inilah maharku untukmu. Kupinang kau dengan baca hamdalah, ya kan? Mau enggak kira-kira? Mau enggak? Kalau sekarang enggak gitu, udah nikahnya lambat, mas kawinnya seperangkat alat sholat. Ngutang pula lagi gitu kan. Enggak siap jadi ya gitu. Jadi ini dari zaman dulu yang diajak itu pemuda. Jadi sekarang kalau kita mau Islam ini bangkit, yang perlu kita lakukan mengembalikan semangat dakwah ini seperti apa yang dilakukan Rasulullah. Berdakwahlah kepada para pemuda, ajaklah para pemuda karena mereka lah yang akan menjadi penerus-penerusnya. Coba ngecek deh. Kalau selama saya di Bali itu, kita ngomongin dakwah, rata-rata yang menjadi motor dakwah itu adalah orang-orang yang pernah di kampus dan di sekolah. Yang terkrut dari luar-luar ini gak banyak. Yang bisa aktif itu gak banyak. Jadi penggembira aja biasanya. Iya, cek aja. Kebanyakan itu memang yang udah pernah di kampus. Karena belajar organisasinya itu di kampus. Ya kan? Belajar memanage itu di kampus. Belajar administrasi di kampus dan seterusnya. Gitu. Makanya kita beruntung. Maka sekarang mau dimanapun kita, mau sekarang organisasinya apapun, siapkan diri kita. Kita ini pemimpin. Belum lagi kita nanti ngomong fraktal 20 tahunan di Indonesia. Ya kan? Mulai dari 1908, 20 tahun berikutnya 1928, nanti perhatiin gak itu. Ini fraktal, fraktal itu pengulangan, pola. Jadi kata Rasulullah itu, sejarah itu berpola. Jadi Indonesia ini punya pola 20 tahunan. Jadi 08, 28, 48, 68, 88, gitu gak itu? Ya, 98. Habis itu kapan lagi? Kemarin? Bukan. Justru yang dahsyat itu nanti 2018. Dan kalau di Indonesia gongnya itu di 2019 kan. Jadi siapa itu nanti? Bakal terjadi itu siklus 20 tahunan itu. Zamannya sekarang itu, mohon maaf aja Pak Jokowi itu adalah orang terlemah dari generasinya. Generasi angkatannya, apa namanya, angkatannya mereka itu udah sampai di orang terlemahnya, udah gak ada orang kuat lagi. Ini orang udah orang terlemahnya, habis sudah ini. Yang sekarang ini orang yang terlemahnya, karena kan seleksi alam tuh begitu, yang kuat gak ada lagi, pasti makin lemah, makin lemah, makin lemah. Dan beliau ini orang terlemahnya. Udah saatnya generasi berikutnya. Jadi yang 80-an itu udah habis. Saatnya yang generasi 90-an yang bakal memimpin. Dan semua orang yang sadar tentang fraktal ini sedang menyiapkan diri. Dan kita perlu bikin gerakan itu gitu. Di Binjai ini kita perlu bikin gerakan itu. Karena era ini adalah era kita. Eranya kita. Siapa bumi antum inilah nanti. Kalau gak siap-siap, masa kita pelangap-pelongo aja. Kita gak bisa motivasi orang lain. Kita gak bisa kasih ide. Gak punya keresahan pula, oh, repotlah kita. Nah, yang tiga itu tadi teman-teman sekalian yang perlu kita hidupkan dalam diri kita, bangun aja terus itu.
apa keresahan saya, apa ide saya, kayak gimana follower saya biar banyak. Saya kira itu biar nggak banyak-banyak. Udah jam 10 pula ini kan. Nggak terasa ya. Kalau ngomong nggak terasa memang. Kalau dengarkan itu yang terasa ya.